Untuk mempersiapkan diri dalam mencapai bagaimana pemenangan Partai Golkar menjadi salah satu dalam melakukan konsolidasi organisasi yang biasa kita laksanakan setiap awal mulai masa jabatan. Tentu saja dalam musda ini laporan-laporan pertanggungjawaban menjadi hal yang harus disampaikan sebagai bahan untuk kajian-kajian untuk kemajuan Golkar di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan konsolidasi Partai Golkar ini sebelumnya dapat berjalan. Hasil pemilu kita harapkan nanti Partai Golkar bisa memenangkan, tentu dengan mengajak seluruh komponen partai lain. Karena membangun bangsa ini dengan harus dengan bersama-sama, gotong royong, tentu nanti insya Allah Golkar bisa menjadi lokomotif. Terima kasih. Satu persepsi dengan partai lain tadi Pak, supaya ketika supaya sama. Ya, kita harapkan juga dengan kepemimpinan Bapak Pamen Bairin ini, Pamen Bairin bisa memberikan suatu suri tauladan kepada teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama membangun Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait Pilkada Banjarmasin yang